Lantas sakit masa tu lah, mula tu tujuh-tujuh, mula merapu, mimpi takut. Masa tu cari tu bawa tak ada guna dah. Masa mari ceramah kamu tak mari, masa tu baru nak cari. Tanda dia dibahagikan kepada dua bahagian, tanda masa tidur dan tanda masa jaga. Tanda masa tidur iaitu mimpi, masa jaga iaitu sedar. Apa dia? Yang pertama, kamu ada penyakit, pergi hospital doktor suruh balik. Dia kata, makcik tak ada penyakit. Kata doktor India yang kamu pergi, makcik ni sudah datang 10 tahun tak sembuh penyakit makcik. Makcik kata saya sakit dalam belum. Yes, doktor kata saya dah jolong masuk ke mana tengok tak ada apa. Saya dah buat MRI kosong, tak ada apa keputusan. Sihat. Makcik sakit, ini makcik, ini hantu punya hal, cari ibu kampung punya ubat. Itu bomoh tu. Berhati-hati yang mana sakit, ke hospital, doktor bagi ubat, dia kata tak ada penyakit. Jelur tu. Yang kedua, sekiranya dalam tubuh badan kamu banyak angin, ambil air semayang maghrib ni syok tak dalam. Panggil orang, panggil guru senawa. Tu bohong guru senawa juga sama naik. Dua-dua ada satu berakul. Yang ketiga, tanda masa jaga juga rumah kamu nampak kelibat. Kat tangga, kat bilik air, kat store nampak macam bayangan melintas. Tengok tanda malam-malam bunyi. Duh, tidur pukul 2 pagi bunyi benda jatuh. Kom, tak buku-buku semuanya. Jelala tu. Ingat. Rumah siapa ada bunyi, tolong angkat tangan. Jelala. Dah satu. Dah, tikut. Daripada kamu kecil lagi tikut. Tak mampu-mampu tikut. Ya, sekarang kamu comfort tikut. Tak apa, saya takut benda lain. Rumah bertingkat-tingkat, bunyi guling kursi atas. Berhati-hati. Lagi, sekiranya dalam anak cucu kamu ada nampak benda-benda melek, tuan buka hijab boleh nampak. Bahaya ni. Lagi, tanda-tanda masa jaga juga dia berdebar tanpa sebab. Jantung berdebar tak tahu apa-apa, di hospital dia panggil anxiety. Jelur tu. Lagi, sekiranya bangun tidur pada waktu pagi ada kesan lebam pada tubuh. Ya, orang perempuan cukup bahaya ada kesan lebam kat tubuh, berhati-hati. Patut orang tua-tua dulu bangun tidur pagi lebam, kenapa tu? Tu kata apa? Digigit hantu malam, bersih jangan berat. Lagi, sekiranya bangun tidur pada waktu pagi ada kesan cakar pada tubuh, confirm. Di malam ni saya ada satu pergi di cenderawasih. Di malam ni saya ada kendali. Anak dia bangun, kau pergi kena cakar macam kunci berdalam depan pergi teman di sekolah. Rumah dia malam-malam bunyi macam lagi tik-tik, tik-tik, tik-tik. Tapi kamu kata cincin. Tapi baik kata begitu. Kalau kamu kata cincin, saya kata selaku tuan rumah tak cair juga. Kau pergi rumah sebelah. Jangan kamu mengagung-agungkan. Dengar sikit hantu. Bunyi sikit hantu. Hantu suka orang jenis ni. Tapi kalau dia jenis kocok-kocok sampai letih, rumah tak letih. Aku kata puan masa aku, lain-lain. Sebab tu, baru-baru ni bising dalam media. Lagi ketuk pintu rumah. Di Sabah pernah banyak pelaku. Pukul 3 pagi ketuk pintu. Rumah siapa dia ketuk? Pak ahli rumah tu pelaku. Pak ahli rumah pergi buka pintu suruh masuk, dia tak ketuk kan? Kerana perangai iblis ni dia serupa dengan perangai anjing.
makin disalep makin kamu lagi jauh belakang dekat kamu. Tapi kalau dia salep kamu duduk sini, tengok dia, dia lagi belakang. Itu bukan iblis. So, jangan takut. Itu tanda-tanda masa jaga itu pada waktu malam, kecuali memakan masa yang lama. Payah tidur malam, pukul 4 pagi tak boleh tidur lagi. Lagi tidur malam, mimpi jatuh tempat tinggi, terkejut. Nak tidur balik susah dah. Tidur malam bermimpi tempat kotor, najis, tandak, berhati-hati. Tidur malam mimpi sesat jalan, bangun tidur menangis, tak jumpa cari jalan keluar. Tidur mimpi yang bermasalah. Lagi, tidur malam bermimpi dipandu ulang, confirm. Dan orang perempuan yang berhadiah ni. Tapi orang perempuan semuanya mimpi dipandu ulang tu kata apa dulu? Ha? Masuk minat, minat apa, 70 gigi pun tak ada tau. Lagi, sekiranya bermimpi menyusui baby, confirm tu tunggu malam ni saya nak kepayang berhati. Dan susu baby, payang. Lagi, sekiranya bermimpi di satu rumah lama, environment yang kamu hidup satu ketika dulu masa kecil, mari hari tua mimpi balik rumah masa kecil kamu dulu. Rumah tu tak ada terjadi highway tau. Ha? Itu tanda-tanda melalui mimpi. Dan apa kesan dan akibat